Wa kadzalika kana Abu Hanifah, dan seperti demikian adalah Abu Hanifah radhiyallahu anhu yufti, beliau memberikan fatwa. Wa yaqulu, dan beliau berkata, hadza aktsaru ma qadarna alaihi fil ilm, ini adalah yang lebih banyak daripada apa yang kami mampu atasnya dalam ilmu. Ya. Ini adalah, maksudnya ini pendapat. Ini adalah, ya, pendapat ini adalah yang lebih banyak daripada apa yang kami mampu, yang kami kuasai atasnya di dalam ilmu. Faman wajada awdaha minhu, maka siapa saja yang mendapati akan yang lebih jelas daripadanya, fa huwa aula bisawabi, maka dia lebih utama dengan benar. Ketawaduan seorang ulama. Wa kasiran, dan banyak, maka na yaqulu, apa yang beliau katakan, hadhihi fatwa Nu'mani, ini adalah fatwa Nu'man. Fa in kanat sawaban fa minallah, maka jika ada dia itu benar, maka itu dari Allah. Ini ketawaduan seorang ulama. Wa in kanat khata'an fa minan Nu'mani, maka jika, dan jika ada itu salah, maka dari Nu'man. Ya. Wa tabi'atu 'alaihi fiha fid dunya wal akhirati. Sedangkan tabiatnya, tabiat itu, ya, tanggung jawab, ya, konsekuensinya, ya, kan dia, ya, berfatwa, ya, ulama berfatwa. Nah, adapun itu tuh konsekuensinya atasnya fil fatu fi'a, dalam fatwa fit dunia wal akhirati, itu tanggungan dia di dunia dan di akhirat. Maka kita jangan sembarangan fatwa. Makanya ulama sangat, ya, seperti ini perkataannya, sangat tawadu sekali. Kata beliau tadi itu, ya. Maka siapa yang mendapati akan yang lebih jelas daripadanya, dari pendapat beliau, dari fatwa beliau, itu lebih utama dengan kebenaran. Maka jika itu benar, maka itu dari Allah. Fatwanya itu, kalau beliau berfatwa itu benar, maka itu datangnya dari Allah. Dan jika itu fatwa salah, maka itu datangnya dari Nu'man. Kata Imam Abu Hanifah. Sama orang sekarang dimanfaatin mungkin. Apa dibilang? Berarti, ya. Ya. Enggak boleh taklid. Enggak boleh pakai mazhab. Bukan begitu. Ini adalah, ya, ketawaduannya seorang ulama. Ya, seperti perkataan Imam Syafi'i begitu. Maka jika itu, ya, sahih, maka itu adalah, ya, mazhabku, tapi dibuat oleh, ya, saudara kita, ya, dimanfaatin oleh saudara kita, bahwasannya, ya, menandakan boleh kita itu enggak bermazhab. Bukan itu maksudnya. Ya, kalau enggak bermazhab silakan, kalau memang sudah mampu. Tapi jangan sampai ngaku mampu tapi tidak mampu. Itu adalah kisah cerita, ya, bicara tentang seorang ulama yang sangat tawadhu. Seperti ini, ya, Imam Abu Hanifah seorang yang sangat tawadhu. Wa hakadza, dan, ya, seterusnya, ya. Atau, dan seperti ini, yaqulu, berkata muallifu hadzal kitabi, berkata oleh yang menyusun ini kitab, wa arju min fadlillahi, dan aku berharap dari karunia Allah, ayyakuna hadzal kitabu, bahwa adalah ini kitab, kal mubayyini, seperti penjelas, liman darasa
bagi apa yang telah terhapus min akhlakil qaumi, daripada akhlak-akhlak kaum sufi radhiyallahu anhum. Ba'dal fatrati, setelah zaman fatrah, kekosongan. Ya, setelah zaman kekosongan terhapus tuh akhlak-akhlak tasawuf. Alati as-salat, yang hasil ya zaman fatrah itu, ba'da mautil asyyaikh, setelah meninggalnya para syekh, para guru-guru. Ya, para syekh meninggal, ya, hilang tuh, terhapus tuh akhlak-akhlak yang mulia, akhlak-akhlak kaum sufi. Alladzi adraknahum, yang telah kami, orang-orang yang telah kami dapati mereka, finis fil awali, pada setengah yang pertama, minal qarnil asyiri, daripada abad yang ke-10. Faqad adrakna, maka sungguh telah kami dapati, bihamdillahi ta'ala, alhamdulillah, kata beliau, nahwan min mi'ati syekhin, seumpama daripada 100 syekh. Karena kul wa'idin, adalah satu, ya, seorang, setiap orang, min daripada mereka, syekh itu, ya, yustasqo bihil ghaisu, ya, dimintakan dengan sebabnya akan hujan. Jadi bisa dibuat wasilah, dipakai nama beliau untuk minta hujan, langsung turun hujan itu. Di orang mulia nih. Contoh ya, Kasaidi, seperti tuanku Ali Al Murasifi, ada yang baca Al Mirsofi. Wasaidi, dan tuanku Muhammadin Al-Shanawi, Muhammad Al-Shanawi. Wa sayyidi, dan tuanku Muhammad ibn Dauda, Muhammad bin Daud. Wa sayyidi, dan tuanku Abi Bakrin Al-Hadidi, Abi Bakar Al-Hadidi. Wa sayyidi, dan tuanku Abdul Halim ibn Muslih, tuanku Abdul Halim bin Muslih. Wa sayyidi, dan tuanku Abi Su'udi Al-Jari'i, Abi Su'ud Al-Jari'i. Wa sayyidi, dan tuanku ya, wa sayyidi Tajuddin Az-Zakiri, tuanku Tajuddin Az-Zakiri. Wa sayyidi Muhammad ibn Annanin, dan tuanku Muhammad bin Annan. Wa sayyidi, dan tuanku Ali Al-Khawas. Wa ghairihim, dan selain mereka, mimma zakarnahum, daripada apa yang sudah kami sebutkan mereka, fi kitabi, dalam kitab Tabaqatil Ulama'i Wasufiyati. Ada kitab ini, satu jilid. Jadi Tabaqatul Ulama Wasufiyah, dan Sufi. Jadi ulama-ulama dan juga orang-orang Sufi. Ulama-ulama dan juga Sufi. Memang kalau ulama Sufi itu ada dua. Ada yang punya kitab, ada yang kagak punya kitab. Itu ulama sufi, ya, walaupun enggak punya kitab, dicatat sama ulama. Terkenal tuh. Walaupun enggak punya kitab. Apalagi punya kitab. Fakulu haulai, maka seluruh mereka itu, kanu ala, adalah mereka, ala qadamin azimin fi zuhdi wal ibadati wal warai. Mereka berada di atas qodamin azimin, pijakan yang agung, fi zuhdi, dalam zuhudnya. Jadi ulama-ulama sufi sangat zuhud sekali, jauh daripada keduniaan. Saya ingat betul guru saya Kiai Syafi Hazami, beliau pernah bicara. Ya, sering saya dengar itu beliau bicara langsung, kata beliau waktu itu, tapi kita pahaminya dengan secara keadaannya. Kata beliau, kalau kiai ustadz mobilnya kijang aja. Beliau memang begitu mobilnya,
Kalau duitnya jangan tanya. Kiai besar. Tapi itu waktu itu ya. Ya, Kijang waktu itu. Bukan Kijang sekarang. Kalau Kijang sekarang mah termasuk yang ya, kelas. Kalau sekarang Avanza deh ya. Sekarang Avanza deh. Jadi Kijang sekarang Avanza, Kijang Avanza ya. Apa namanya? Sekarang Avanza ya. Dulu Kijang. Ya. Setara tuh, jadi lihat harganya gitu. Iya, beliau Masya Allah luar biasa. Pakaiannya, kainnya Pak. Saya pernah liatin kainnya. Kainnya kain biasa. Bukan kain yang cakep. Iya. Subhanallah. Tapi kita tidak mengatain ulama yang pakai kain cakep, enggak. Masing-masing ulama mempunyai keistimewaan. Jangan pernah kita mencela ulama. Kain biasa aja, saya pernah lihat itu kain yang saya suka perhatiin. Pakaiannya. Subhanallah. Oh, duitnya jangan ditanya, Pak. Luar biasa. Ulama besar. Sama dengan Nabi. Nabi akhir umurnya beliau miskinin dirinya. Ya, kenapa? Karena beliau ngelihat kepada umatnya. Karena beliau sebagai figur. Begitu pula para sahabat, para tabi'in, ya, umumnya begitu. Enggak mengkayakan diri. Kenapa? Karena orang-orang awam tidak bisa melihat orang-orang besar. Main ikut-ikut aja gitu. Kan dimiskinin. Yang sederhana. Tapi sekali lagi kita sama ulama jangan seuzon. Kalau ada ulama mobilnya Pajero, ada ulama mobilnya Alfa, apalagi Pak Makmur. Kalau Pak Makmur nggak apa-apa dia mah ya, lain. Itu kita jangan susun sama beliau. Kenapa? Boleh jadi beliau dibagi sama muridnya yang cinta kepadanya. Karena memang ada yang begitu. Seperti guru saya. Syekh Ahmad Shaim Wafat Tajul Arifin Qaddasallahu Sirrah Taba'anum. Beliau dikasih tuh mobil sama muridnya Alfa. Khusnuzan kita. Beliau dikasih ya. Jangan susah nama ulama, jangan. Ustaz Abdul Somad dikasih tuh Alfa ya. Sama fansnya. Jangan kita suuzon sama ulama. Itu ingat tuh. Ya, khawatir takut tuh ulama, tuh kiai, wali. Kalau kita suuzon sama wali, jahat sama wali, halaka. Serem banget. Binasa. Walaupun bukan guru kita. Wal ibadati, dan mereka ya adalah mereka di atas ibadah. Para ulama, apalagi orang sufi, ibadahnya jangan tanya. Tidurnya dikit. Kalau kita dikit-dikit tidur. Beliau tidurnya dikit, makannya dikit. Wal wara'i, dan wara', orangnya. Ulama. Wakafil jawari'i zohirati wal matinati anistikmaliya fisya'in mimma na'umullahu anhu.
dan menahan segala anggota tubuh yang zahir dan yang batin daripada mempergunakannya anggota tubuh itu baik yang zahir maupun batin fi syai'in pada sesuatu mimma daripada apa-apa yang nahahumullahu anhu yang Allah Ta'ala larang mereka darinya. Mereka tahan tuh, enggak mau tuh baik yang zahir maupun batin melakukan apa yang Allah larang, enggak mau. Ya. Kalau wali-wali Allah tuh dilindungi nama Allah. Dilindungi nama Allah. Nah, ada yang dari kecil memang sudah dikasih, sudah majzub. Ada yang dia berjalan salik. Ya. Dia gunakan segenap tenaganya. Dia berkeras hati. Ya. Dia suluk terus. Ya. Ibadahnya terus. Ah, kemudian Allah melihatnya dengan penglihatan yang ridha. Allah kasih di tengah jalan. Ya. Salik jadi majzub. Di tengah jalan ditarik sama Allah. Jadi kiai juga tapi wali juga. Ada orang yang begitu. Ini yang saru nih. Yang begini yang saru. Wa kana ahaduhum dan adalah salah seorang di antara mereka la yakbalu syai'an mereka tidak menerima akan sesuatu min amwalil ulati daripada harta-harta penguasa. Jadi enggak mau tuh nerima harta penguasa. Ya. Bangun pesantren enggak mau dari harta pemerintah. Walau kana fi ghayatid dhiki sekalipun ada beliau itu dalam kondisi sangat sangat sempitnya, puncaknya sempit. Sekalipun baliyat wa bahkan ia ya. Ya, sekalipun bahkan lapar ya. Bahkan lapar wa yaju sama lapar. Hatta yajida sampai beliau mendapati syai'an akan sesuatu minal halali daripada yang halal. Baru mau yang halal. Walam yakun ahadun minhum yu'ani rukubal khayli. Dan tidak ada seseorang di antara mereka, beliau, yu'ani yang merasakan, ya, yu'ani bisa melalui, maksudnya merasakan. Orang kalau merasakan kan melalui. Rukubal khayli akan mengendarai ya, kuda kuda bagus ya. Kalau sekarang ya mobil bagus gitu ya enggak merasai mobil bagus walal mala bisil fakhirati ya ya walal mala bisal fakhirata dan tidak ya merasai akan baju-baju yang megah ya. Bajunya jelek gitu nggak cakep bajunya ya sekali cakep boleh dibagi baju boleh dibagi. Ini saya semua boleh dibagi nih. Dari sini kemari semua. Enggak ada boleh beli. Walal at'imatan nafisata. Dan tidak juga makan-makan yang enak-enak. Ya, makan apa adanya. Sekali makan enak boleh dibagi. Wala yatazawwaju mun'amati. Dan tidak juga nikah kepada wanita-wanita yang cantik lagi menggairahkan. Jadi perempuannya, ya alhamdulillah ini. Wala yaskunu fil qa'ati al-murakhamati. Dan tidak tinggal di ruangan-ruangan atau kamar-kamar yang ya berbatu pualam. Ya, mewah maksudnya. Enggak tinggal di kamar-kamar yang mewah, ruang-ruangan yang mewah.
Ya. Illa kecuali in wajada zalika min halalin. Jika ia dapati demikian itu daripada yang halal. Finadirin itu pun jarang. Minal auqati daripada beberapa waktu. Itu pun jarang. Wa kanal mulku dan adalah para raja-raja ya'riduna alaihim rizqa. Mereka itu menawarkan kepada mereka rizqa, rizki. Bahasa sekarang apa? Iya, apa? Rizki. Duit gitu ya. Uang. Dikasih duit. Ditawarin tuh banyak duit. Wal jawaliya dan ya jawaliya. Oh, jawala itu motor ya. Jadi kendaraan ya. Dikasih kendaraan, kendaraan. Ditawarin tuh dikasih kendaraan. Wal masami'a dan kekuasaan-kekuasaan. Ditawarin kekuasaan. Ya. Wal murattabati gaji ya. Gaji-gaji rutin min baitil mal daripada baitil mal ditawarin. Tapi apa yang dikatakan oleh mereka? Apa yang beliau sikapi? Faya bauna zalika, mereka enggan akan demikian itu. Enggak mau. Ya, enggak mau dikasih. Ngajuin ke pemerintah pakai proposal. Alhamdulillah Pak, pesantren kita dari dulu sampai sekarang enggak ada pemerintah. Alhamdulillah. Bukan benci sama pemerintah, bukan. Memang kita ingin menjaga. Biar apa? Biar santrinya pada berhasil semua. Amin ya Allah. Niatnya itu aja. Enggak yang lain. Wa yaquluna dan mereka berkata malul sultani innama huwa mu'addun lisarfi fil masalihi. Harta penguasa hanyasanya itu disiapkan ya untuk di serahkannya fil masalihi pada segala ya lisarfihi mu'addun lisarfihi disiapkan untuk dialokasikannya ya, fil masalihi pada kemaslahatan masyarakat ya itu disiapkan untuk kemaslahatan masyarakat wa iqamati syairiddin dan untuk menegakkan syiar-syiar agama wa infaqihi dan meminfakannya membelanjakannya al jundi zabina anil muslimina kepada tentara yang melindungi daripada kaum muslimin wa nahnu sedangkan kami kata beliau laisa fina naf'un li ahadin tidaklah kami termasuk mereka ya kemanfaatan bagi seorang pun kami enggak kasih yang lain aja ya, yang banyak mengandung kemanfaatan yang banyak membutuhkan kalau saya enggak. Masya Allah. Itu ulama-ulama dahulu ya. Masya Allah. Mudah-mudahan kita bisa mencontohnya. Amin ya Allah. Wallahu a'lam bishawab.